Alchemy of Souls season yang kedua tinggal hitungan hari akan mulai ditayangkan. Dan menjelang tayang, tim produksi drama TVN itu terus menggencar merilis foto adegan dari pemain utama. Dan pada hari Selasa kemarin, mereka merilis foto milik Ko Yoon Jung dan juga Lee Jae Wook. Foto adegan terbaru dari Alchemy of Souls yang kedua memperlihatkan Jang Uk dan juga wanita dengan fisik Naksu berdiri berhadapan-hadapan di sebuah ruangan di mana cahaya bulan masuk melalui jendela. Tim produksi membocorkan bahwa waktu seolah-olah berhenti pada pertemuan pasangan utama Alchemy of Souls season kedua itu. Jang Uk yang memiliki aura gelap sebagai monster penangkap monster, sedangkan wanita itu menjadi sosok misterius yang kehilangan ingatannya. Foto adegan Alchemy of Souls season kedua juga memperlihatkan skinship di mana Jang Uk dan juga wanita cantik yang bajunya dipenuhi dengan bekas darah tersebut berpelukan dengan romantis. Satu tangan Jang Uk memegang wajah dari wanita misterius itu. Tim produksi juga memberikan bocoran menarik lainnya di mana Jang Uk dan sosok dengan fisik Naksu itu seolah merasakan daya tarik yang kuat dan juga tak tertahankan. Hal ini juga menambah antisipasi chemistry yang akan ditampilkan oleh keduanya. Kontak mata antara Jang Uk dan juga wanita itu juga menimbulkan ketertarikan. Jang Uk menatap wanita itu dengan mata yang tak tergoyahkan. Sedangkan sosok dengan fisik Naksu itu menatap Jang Uk dengan ekspresi tegang dan juga mata ingin tahu. Di sisi lain, Alchemy of Souls adalah drama romantis fantasi yang berlatarkan negara fiksi Daiho, sebuah wilayah yang tidak ada dalam sejarah maupun di peta. Drama ini bercerita tentang karakter yang nasibnya terpelintir karena sihir yang menukar jiwa manusia. Alchemy of Souls season yang kedua mengangkat kisah 3 tahun berlalu sejak season pertama berakhir. Drama ini akan tayang 10 Desember mendatang. Dan mengenai bagian kedua yang akan datang, Alchemy of Souls, yang akan diatur 3 tahun setelah bagian pertama, Lee Jae Wook berkomentar. Sekarang dia mengatasi rintangan itu, Lee Jae Wook berbicara tentang kesamaan antara dia dan juga Jang Uk. Sama seperti Jang Uk memiliki Mudok, di Alchemy of Souls, Lee Jae Wook memiliki kelompok teman yang dapat dipercaya. Aktor tersebut mengungkapkan. Dia pun melanjutkan. So guys, gimana tanggapan kalian tentang Alchemy of Souls yang kedua nanti? Silakan komentar di bawah.